Sirkuit Mandalika Lombok siap gelar balapan bertaraf internasional seperti Formula One dan MotoGP. Disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Basuki mengatakan ajang WSBK 2021 itu tak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Lombok tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Ajang balap World Superbike 2021 yang belum lama ini digelar telah menjadi bukti kesiapan sirkuit Mandalika. Menteri Basuki mengapresiasi PT Wijaya Karya atau WIKA yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan WSBK 2021. WIKA Group berkontribusi dalam membangun pit building serta paddock di sirkuit Mandalika. Pit building ini tak hanya untuk balap motor, tetapi juga dapat digunakan untuk ajang balap mobil F1. Pasalnya, pit building tersebut dibangun dengan konstruksi modular yang bersifat fleksibel. Sirkuit Mandalika saat ini sedang berbenah untuk menyiapkan ajang MotoGP yang akan digelar bulan Maret tahun 2022.